Hey guys, welcome to my channel, The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Okay, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Sebelum kita mulai video kali ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen setiap video yang diupload di channel ini. Because the more support, the more videos to come. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu gadget ya, retro gadget. Beberapa hari yang lalu aku dikasih sama saudara gadget yang ini, ya. Ini adalah sebenarnya ini video CD player ya, tapi bentuknya seperti discman dan warnanya juga kece, warna biru dan transparan seperti ini ya. Diberi lengkap tapi tanpa kotak dan remote-nya katanya hilang. Jadi kata saudariku daripada nggak kepake, sebaiknya disimpan aja di rumahku. Jadi ya, oke kita bahas di sini. Umurnya ini kalau nggak salah sudah 15 tahun. Ya, jadi dibeli tahun 2006. Ya. Jadi bisa dibilang ini discman atau video CD ya. Yang aku enggak tahu masih hidup apa enggak. Jadi kita lihat saja di sini ya, kita tes dan ya, kita bahaslah di sini ya. Kita lihat penampakan belakangnya dulu. Nih, belakangnya seperti ini ya. Ada speknya bukan sih, jadi kan HP di spek apa bukan ya, ada external DC supply ya, DC 3 volt dan sebagainya, baterainya pakai double A ya, baterainya di mana ini ya, oh ya nanti di dalam di sini, sini ada layarnya LCD atau biasa, kita lihat nanti kita hidupkan, kemudian ada tombol-tombolnya, di sini ada tombol previous, kemudian ada next, di sini R/L ya, jadi right atau left. Jadi ini mungkin untuk headsetnya ya, maksudnya ini suaranya mono atau stereo, kayaknya masih mono deh ya. Kemudian ada ESP apa ya, English for specific purpose atau juga. Kemudian ada REP ya, ini replay ya, replay. Kemudian di sini ada stop atau off. Kemudian di sini ada play dan pause. Nah, mungkin kamu yang tahu ESP itu apa, tinggal tulis di komen ya. Mereknya Twin Dog. Ya, jadi anjing kembar. Ya, oke. Kemudian ada ini mungkin tipenya TD168 ya, 120 seconds anti-shock memory. Jadi ini anti-shock memory atau apa namanya, anti getar gitu ya. Jadi kalau discman ini biasanya kan kalau dulu orang bisa pakai jogging atau jalan, jadi kadang-kadang bergetar. Atau ya ketika kita jogging tentu saja kita bergetar tubuh kita. Jadi kadang-kadang ada lagunya yang skip ya, tiba-tiba.
Sekarang nggak mungkin deh orang jogging atau jalan-jalan pakai Discman. Jadi on daily basis mungkin nanti disambungkan ke speaker ya, speaker Bluetooth. Tapi yang ini belum ada Bluetoothnya, speaker Bluetooth atau speaker aktif ya, yang ada colokan AUX-nya. Kemudian di sini ada colokan yang pakai adaptor itu ya, dimasukkan ke sini. Kemudian yang ini jangan lupa ya. Ya ini katanya masih hidup waktu dikasih ke aku, tapi kita tes aja lagi ya, benar atau enggak masih hidup. Sekarang kita tekan yang bagus ya suaranya. Jadi kayaknya lebih bagus pakai speaker Bluetooth ya, dengan sambungan AUX ya. Oke, itu aja video aku tentang Discman yang diberi saudara, yang dibeli 15 tahun silam. Jadi masih bagus ternyata, karena mungkin jarang dipakai ya. Penampilannya juga bagus, warnanya kece. Oke, itu aja video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang aku buat. Oke, see you next video. Bye-bye.